Siapa sangka kan, dalam diam-diam, rupa-rupanya pelakon Rin Rahim bakal menamatkan zaman bujangnya tidak lama lagi. Kata Rin, pernikahan tersebut bakal berlangsung pada hujung tahun ini. Maknanya, dah dekatlah tu. Dan yang menariknya, perkahwinan itu mendapat tajaan sebanyak 15 juta. Wow! Walau bagaimanapun, buat masa ini, Rin memilih untuk tidak mendedahkan identiti jejaka pilihan hatinya itu. Dan hanya mahu dikenali sebagai Encik H. Tahniahlah ya, buat pelakon Rin, semoga dipermudahkan segala urusan. Rin dah 5 bulan bertunang. Dan Rin tak nampak gambaran, Rin tak ada excited nak kahwin. Bukan excited nak halal tu ada. Sebab saya sangat simple, korang pun tahu saya macam tak peduli pun asal okay. High expectation. Tapi bila saya dengar, my best friend which is wedding planner, dia kenduri berbincang sana, berbincang sini. Saya dengar ada asap, saya dengar ada buaya, saya dengar macam-macam. Diorang punya imagination tu. So, saya jadi excited, which is benda tu sebenarnya Umi pernah berangan-angan. Saya memang tak nak kahwin dulu, dia pernah berangan-angan dia. Apa yang diorang tengah plan ni, itulah angan-angan dia. Dia memang nak 3 hari, 3 malam tu. Dia bukan penat ke? Dia nak berinai, dia nak nikah. Dia memang nak kahwin kecil-kecil je. Sebab kita pun bukannya muda, remaja. Tak nak pun besar-besar. Bila my best friend, saya bukan nak support, nak belanja sponsor. Really appreciate, diorang pun tak minta admission pun. Tapi I really appreciate yang diorang memang setiap tahun tanya Rin bila nak kahwin. So bila Rin tergerak, okay aku nak kahwin. So I ada this amount, okay I nak buat gunalah habis, jangan minta banyak tambah. Tapi diorang punya happy yang membuatkan I nak highlight diorang juga. Diorang dah cukup orang datang, diorang tak perlu I pun. So diorang nak buat dan diorang layan kerenah my mom. I bersyukur sangat my mom Allah sampaikan kawan-kawan macam tu. Of course I orang tahu I anak mak kan, dan dapat buat apa yang my mom nak. Tapi I tak ada high expectation apa-apa. So I macam redor ya, apa yang Allah nak bagi ya. Nanti jadi apa, kalau terapung-terapung lah, terbang-terbang lah, berasap lah. Putih dan nikah. So sana itu tema dia yang Melayu asli. Maru Zaini punya masa meeting tu, dia ambil inspiration daripada peacock ya. Malam berinai, nikah malam. So sana masa malam. Macam family sebelah sana tu macam ada balik sikit kan. So macam mana penerimaan keluarga sebelah sana kan? Sebenarnya belah sana dengan belah saya sama je. Ya, ini pun kuat juga. Memang pun boleh tahan juga. Tapi diorang kena redha lah. Macam mana main redha? Saya yakin nanti saya akan ada doa-doa tambahan. Dah ada dua mak, dah ada dua ayah. InsyaAllah. Doa diorang diangkat. Semoga saya jadi seorang wanita yang redha. Ya Allah. You dengan bakal suami tu mempunyai personality yang sama atau berbeza? Daripada segi tak matang tu banyak sama. Ya, actually Rin dengan dia. Rin, dia version lelaki lah. Tapi depan orang dia takkan tunjuk lah. Sebab yang main-main takkan boleh masuk dengan I. Memang dah 2 tahun sebelum Rin kenal dia, Rin dah memang tutup tanah dan memainkan perasaan orang. Sebab bila I dah together, tiba-tiba rasa macam tak nak. I dah terus caw dan kesian. So I tak nak lagi tengok I sedihkan orang. So I memang cut off. Tak sampai ke betul-betul jodoh tu, I takkan say yes. Orang berharap. So, I ada niat benda tu. And then, first time I jumpa dia, masa tu I memang seronok single seronok, babe. And then, one day I ada pergi training. Sepatutnya I training dengan orang lain. Tiba-tiba, abang tu, dia pass dekat training apa? Training fighting. Abang tu pass dekat dia. Sebab dia masa fight apa benda lah dia punya tu. So, dia enter tu, I ada rasa gelap. I ada rasa tu, which is I tak pernah rasa. Ingatkan Shah Rohan dia datang. Sombong betul, senyum pun tak dengan saya. Pandang muka pun tak. Fight macam mana, tumbuk shoot macam mana ni. Muka tak pandang mata pun. Sombong betul. Saya tanya dia bila Datuk Gadis dah bertunang. Saya tanya dia bila dia start suka rahsia. Maknanya aku suka dia dululah. Lentetan tu reshooting semua. One day dia terjaga malam. Dia terjaga malam, dia tak ada tidur. Tanya Umi, kau solat lah ni. Dia buat 3 Google. So dia ada istikharah, tahajud dan taubat. Buat semua. Dia nak doa istikharah tu. Kita memang tak nak kahwin pun. Saya nak doa apa ni. Tapi macam jam tiba-tiba I doa. Siapa dia, kenapa aku rasa macam ni? Sebab I takut dia ada bomoh ke apa. Sebab saya tak ada fikiran nak suka orang. Bukan I sangat untuk I suka dia. I takkan suka orang, I susah sangat suka. Kalau I mimpi dia. So bila I start jauh, I mimpi dia balik. Bila I jauh, mimpi balik. Banyak kali. Start jauh memang. Dia dekat TL kau, dia jaga. Aku nukkan dia. Masa dah macam suka sikit, aku pokkan dia lah. Tak ada nuk sangat. Lepas tu dia tankan aku. Tan. Manja. Punya tan tu manja. Tapi kenapa setan macam tu? Setan dengan gemuk tu dah berkawan, dah deny. Tapi saya tahu saya suka dia. Dia tak ada sebab untuk saya suka dia. Dan dia pun, dia macam rasa, dia sampai tanya, kalau kawan takkan nak macam ni kan, dia suka. Dia player ni, dia cakap aku. Player dia memang kawan dengan semua lelaki macam. Padahal memang dia seorang je kawan. Dia pun tak ada. Lepas tu, tapi kejadian di depan saya ni, dengan my mom, saya tak ada secret dengan my mom. So Umi tahu. Jadi Umi sudah risau.
Umi mengaku sendiri masa pergi umrah tu, Umi main doa kalau sebab I suka dia sangat. Kalau bukan dia tak suka I ataupun dia tak nak I kan, stop. Memang minta stop kan. Kalau ia betul orang nak jalan, satu kan buka ganti juga. Sebab dulu tak nak kahwin. Walaupun I suka dia, I tak nak komitmen. So bila balik daripada umrah tu yang macam dulu menggelupu. Dia akan dedahkan daripada hari bersejarah. Masa bersejarah tu nanti barulah gambar tu. Kecil bukan nak asyik pasal pun. Bukan syarung orang pun. Dia memang tu. Bukan syarung orang pun.